Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan menuju kawasan Pantai Congot Kulon Progo yang mempunyai wajah baru, di mana di lokasi ini saat ini sudah selesai dibangun, yaitu bangunan pengaman Bandara Yogyakarta International Airport berupa jetty dan tanggul pengaman muara Sungai Bogowonto. Nah, fungsi dari bangunan jetty dan tanggul pengaman ini selain mencegah meluapnya Sungai Bogowonto, juga sebagai sarana untuk merubah kawasan Bandara YIA yang sebelumnya merupakan kawasan rawan banjir menjadi kawasan resapan air. Nah, kawasan ini selain berbagai fungsi tadi, nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternatif wisata di kawasan Pantai Congot Kulon Progo. Nah, lokasi yang akan kita tuju pada siang hari ini berada di sisi barat Bandara YIA. Selain itu, lokasi ini terletak di kawasan Pantai Congot yang merupakan pantai di ujung paling barat DIY, sekaligus merupakan daerah perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya berada di Dusun Sangkaran, Kelurahan Jangkaran, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jarak menuju lokasi sekitar 45 km dari kota Yogyakarta, 14 km dari kota Wates, dan 39 km dari kota Bantul. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di kawasan Pantai Congot di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita sedang melintasi terowongan. Nah, terowongan ini merupakan underpass Bandara YIA atau Yogyakarta International Airport yang letaknya ada di atas terowongan ini. Nah, terowongan ini mempunyai total panjang 1,3 km, kemudian lebar 7,85 meter, dan tingginya 5,2 meter. Sehingga terowongan atau underpass YIA ini saat ini menjadi underpass terpanjang di Indonesia. Dan ada yang menarik teman-teman ya di underpass ini, di mana di sepanjang underpass ini dihiasi ornamen tradisional, antara lain tari jadilan dan tari angguk putri yang merupakan tarian rakyat khas Kulon Progo. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Dendels yang juga merupakan jalan JJLS, jalur jalan lintas selatan Kulon Progo, dan kita berjalan ke arah barat. Nah, beberapa proyek di sekitar Bandara YIA saat ini sudah selesai pengerjaannya, antara lain pembuatan jetty dan tanggul pengaman muara Sungai Bogowonto yang nanti akan kita kunjungi, kemudian pembangunan kolam retensi di Sungai Serang, dan beberapa proyek yang saat ini terus dikebut penyelesaiannya, antara lain normalisasi badan sungai, pembangunan sistem drainase, pembangunan penahan penampung air sepanjang sungai, long storage, dan perkuatan tebing khususnya di Sungai Care. Nah, saat ini kita sedang berada di Dusun Glaeng, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita, ini nampak merupakan salah satu proyek sekitar bandara yang saat ini masih dalam proses pengerjaan, yaitu pengerjaan tanggul sungai seperti yang nampak di sebelah kanan kita. Dan kemudian di sebelah baratnya beberapa waktu lalu juga dilakukan revitalisasi jembatan, yaitu jembatan Bulu, dan saat ini sudah selesai pengerjaannya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan, arah kanan akan menuju jalan Wates Purworejo atau pintu masuk Bandara YIA, dan kita terus lurus mengikuti jalan JJLS teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ini ada pasar, namanya Pasar Glaeng. Nah, pasar ini cukup unik ya, karena bukanya hanya setiap hari Selasa dan Jumat. Dan makanan yang paling favorit bagi kami yang bisa dijumpai di Pasar Glaeng ini adalah jajanan tradisional seperti dawet hitam. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki wilayah Kelurahan Jangkaran, Kapanewon Temon,
Kabupaten Kulon Progo. Di sebelah kiri kita ini adalah kantor Kelurahan Jangkaran. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan, yaitu pertigaan Congot. Arah lurus akan melewati jembatan Sungai Bogowonto menuju Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan kita berbelok ke arah kiri, teman-teman, menuju Jalan Pantai Congot. Nah, saat ini kita berada di Jalan Pantai Congot. Kita berjalan ke arah selatan menyusuri sisi timur Sungai Bogowonto. Nah, kemudian kalau kita perhatikan cuaca pada siang hari ini cukup cerah dan suasana di sini merupakan suasana pedesaan di Kulon Progo ya, yang nampak asri dan terlihat didominasi pohon kelapa ya untuk vegetasinya. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada TPR atau tempat pemungutan retribusi untuk beberapa wisata di pantai di wilayah Kabupaten Wonotomon, antara lain ada Pantai Congot, kemudian Pantai Gelagah, Laguna Pantai Gelagah, dan Pantai Palian. Dan perlu kami sampaikan bahwa dari Pantai Congot ini kita juga bisa langsung menuju wisata Pantai Gelagah melalui jalan yang ada di pinggir pantai ya, atau di sebelah selatan Bandara YIA. Nah, lokasi kita saat ini berada di sisi barat landas pacu Bandara YIA Yogyakarta International Airport yang ada di sebelah kiri kita. Sementara di sebelah barat atau di sisi kanan kita adalah Sungai Bogowonto. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini di Kabupaten Wonotomon ada 4 paket pengerjaan infrastruktur pengendali banjir ya, khususnya untuk pengendali banjir Bandara YIA, yang proyeknya mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 dan diestimasikan akan rampung atau akan selesai pada akhir 2023 atau awal 2024 ini. Nah, untuk paket yang pertama ini adalah pembangunan pengaman muara Sungai Bogowonto di sisi barat, yang beberapa waktu lalu kita pernah buat videonya ya teman-teman ya, dan sempat viral dengan jembatan ikonik yaitu Jembatan Merah. Dan pembangunan sisi barat ini berupa jeti sepanjang 306 meter dan tanggul sungai sepanjang 322 meter. Nah, kemudian untuk paket kedua berada di sebelah timur atau yang akan kita kunjungi nanti. Ini merupakan pembangunan pengaman muara Sungai Bogowonto yang berupa pembangunan jeti sepanjang 306 meter dan tanggul sepanjang 258 meter. Nah, kemudian untuk paket ketiga adalah pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Bogowonto dengan lingkup pekerjaan antara lain peningkatan kapasitas sungai, pekerjaan long storage, dan pengadaan pompa banjir. Dan paket yang terakhir adalah pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Serang yang saat ini sudah selesai dikerjakan, antara lain meliputi peningkatan kapasitas sungai, long storage, dan kolam retensi. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi timur Sungai Bogowonto. Saat ini kita berada di Dusun Sangkaran, Kelurahan Jangkaran, Kabupaten Wonotomon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat di depan kita ini adalah pemandangan sisi barat muara Sungai Bogowonto dengan jembatan ikoniknya, yaitu Jembatan Kali Pasir atau Jembatan Merah. Nah, pemandangan yang kita lihat ini adalah pemandangan dari tanggul sungai di sisi barat muara Sungai Bogowonto.
Kemudian selanjutnya ini adalah pemandangan dari jeti ya, di sisi barat muara Sungai Bogowonto. Dan yang nampak di depan kita ini adalah tanggul Sungai Muara Bogowonto di sisi timur ya, disertai dengan Taman Tetrapod ya teman-teman. Nah selanjutnya yang ada di depan kita ini adalah pemandangan Bandara YIA Yogyakarta International Airport yang berada di sisi timur dari lokasi kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari dekat pemandangan dari tanggul pengaman muara Sungai Bogowonto yang juga terlihat dibuat menjadi taman disertai dengan banyak tetrapod sebagai ikonnya. Nah, kalau kita perhatikan terlihat pada pintu masuknya terdapat gapura yang artistik dan ikonik ya. Dan nantinya taman ataupun RTH ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat ataupun sarana rekreasi. Nah, proyek pengendali banjir atau pengaman banjir ini meliputi pembuatan jeti dan tanggul. Nah, jeti sendiri merupakan bangunan tegak lurus yang ada di pantai yang berada di kedua sisi muara sungai yang fungsinya mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Sedangkan tanggul semacam tembok buatan seperti yang nampak di depan kita. Nah, sehingga dengan adanya jeti dan tanggul diharapkan area runway Yogyakarta International Airport tidak akan tergenang air apabila terjadi luapan air sungai karena sedimen yang menutup muara dapat ditahan di sisi timur ataupun sisi barat. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju Pantai Congot yang lokasinya ada di sebelah selatan dari tempat ini. Nah, kemudian bangunan baru lainnya yang ada di Pantai Congot atau kawasan Pantai Congot ini adalah TPI Pantai Congot seperti yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya ini adalah pemandangan dari Pantai Congot yang terlihat masih cukup sepi ya. Dan sangat berbeda dengan Pantai Gelagah yang sama-sama berlokasi di Kapanewon Temon, di mana Pantai Gelagah cukup ramai setiap harinya apalagi di hari libur. Nah, dengan dibangunnya berbagai proyek di kawasan ini, nantinya diprediksi wisata Pantai Congot akan bisa menyaingi wisata pantai lainnya seperti Pantai Gelagah. Oke, teman-teman, demikian perjalanan kami pada hari ini di kawasan Pantai Congot Kulon Progo Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.